المكرم والمحترم سيدي الوالد مفتي حمد ناصحين dan begitu juga Buya Razak dan Ustadz Kardi dan semua para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum semua. Al-Fakir akan membacakan hadis kedua dari kitab Mukhtarul Hadis karangan Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abghadur rijali ila Allah al-aladdul khasim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling Allah murkai adalah orang-orang yang sering berdebat. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Gal disebutkan oleh Imam Ibn Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, bahwasannya perdebatan dan pertengkaran adalah termasuk dosa yang sangat besar. Dan Imam Nawawi berkata bahwasannya perdebatan itu menjadi dua, terkadang benar dan terkadang salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah engkau kepada mereka dengan cara yang paling baik. Imam Syafi'i, Imam Nawawi melanjutkan bahwasannya tatkala debat terpuji adalah tatkala seseorang berdebat untuk menetapkan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Adapun perdebatan yang batil adalah untuk menafikan ataupun untuk mentiadakan sesuatu yang hak tadi. Dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khasama fi batil wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi', yang mana artinya barang siapa yang berdebat di dalam kebatilan sedangkan dia tahu bahwasannya itu batil, maka dia senantiasa di dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia keluar dari perdebatannya tersebut. Cukup sekian dari Al-Fakir. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, hadza minni wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.